Assalamualaikum, saya Fizharuddin dan kembali lagi anda bersama saya dalam segmen Ulasan Bersama Man Lomai. Dan hari ini ada ulasan untuk fon telinga niraya Samsung Galaxy Buds Plus. Jadi, fon telinga ini dilancarkan serentak dengan Samsung Galaxy S20 dan juga Samsung Galaxy Z Flip. Pasti ramai tertanya-tanya apakah penambahbaikan yang dilakukan oleh Samsung pada generasi kedua Buds dan sama ada ianya berbaloi untuk anda miliki. Jadi, ulasan ini akan menjawab pelbagai persoalan dan memberikan rekomendasi sama ada perlu dibeli ataupun tidak. Jadi, seperti biasa kita mulakan dengan spesifikasi. Kali ini, Samsung sebenarnya tidak melakukan perbezaan yang banyak dari segi rupa fizikal. Jika anda lihat portnya sendiri pun, saiz masih sama. Rekaan untuk earpodnya juga masih lagi sama, tetapi perbezaan lebih kepada kemasan dan juga spesifikasi pada kedua-dua Buds ini. Pada Galaxy Buds Plus, kemasan kali ini lebih berkilat dan kali ini nampak lebih mewah selari dengan apa yang ditemui pada Apple AirPods dan juga pada Huawei FreeBuds 3. Saya secara ikhlas mengatakan bahawa saya lebih mengemari kemasan yang ada pada Galaxy Buds asal. Ianya pusam menyebabkannya sukar untuk kotor. Pada Galaxy Buds Plus, pendah lihat saya baru gunakan seminggu sahaja, sudah mula bercacala. Ia memerangkap kotoran dengan terlalu mudah, membuatkan saya selalu kena bersihkan bahagian luaran, portnya dan juga pada fon telinga ini sendiri. Tapi saya amat suka dengan perubahan dalaman kerana kali ini bateri daripada 58 kepada 85 mAh. Ini memberikan tempoh operasi sehingga 11 jam, peningkatan daripada 6 jam pada generasi terdahulu. Pada masa yang sama, ports pada bateri dalam ports ni pula meningkat daripada 252 ke 270 dan secara keseluruhan Galaxy Buds Plus boleh digunakan sehingga 22 jam secara berterusan. Satu lagi penambahbaikan yang dilakukan ialah dari segi kemampuan audio. Kali ini terdapat dua pembesar suara di dalam Buds. Sebelum ini hanya satu saja dan menurut Samsung dengan membezakan fon telinga untuk woofer dan fon telinga untuk tweeter memberikan kualiti audio lebih baik. Dan saya setuju, saya menyedari bahawa perbezaan yang ketara terletak pada kemampuan audio pada tetapan tertinggi. Galaxy Buds Plus adalah lebih lantang dan lebih sedap dan pada tetapan paling tinggi sekalipun bunyi tidak lagi pecah dan distorted seperti yang saya alami pada Galaxy Buds asal. Jika anda macam saya suka mendengar muzik klasikal, muzik instrumental dan banyak gitar, ini adalah Buds yang saya rasakan memberikan kepuasan dalam pendengaran kerana pada Galaxy Buds asal, bass tak berapa kuat, treble pun tak berapa mantap, tapi kali ini treble baik walaupun kemampuan audio bass-nya masih lagi tidak menyamai apa yang saya boleh dengar pada AirPods Pro. Jadi secara keseluruhan, ini adalah mid-range yang terletak di antara AirPods Pro tetapi kualiti audionya saya rasakan lebih baik pada FreeBuds 3 dan lebih baik daripada Buds asal dan lebih baik daripada AirPods yang asal. Satu lagi penambahbaikan yang saya amat suka pada Galaxy Buds Plus ini ialah akhirnya saya boleh menambat pada sebuah peranti iOS. Sebelum ini, jika saya ada Buds, saya nak gunakan Buds ini pada sebuah iPhone, saya tidak boleh menggunakan kesemua fungsi yang ada. Sebaliknya terhad pada fungsi asas iaitu untuk menjedarkan muzik, untuk skip muzik ke depan, skip muzik ke belakang dan juga untuk menyeru Google Assistant ataupun Siri. Dengan sokongan aplikasi ini, saya akhirnya dapat mengakses kesemua fungsi-fungsi tambahan yang ada pada Buds Plus pada peranti iOS di mana terdapat Ambience Mode, terdapat 4 tetapan, off, rendah, sederhana ataupun tinggi. Jadi dengan Ambience Mode ini, saya boleh menyaring audio. Katakanlah saya sedang berjalan dan saya tidak mahu terus pekak tak dengar apa di luaran, saya aktifkan mode Ambience ini dan saya boleh mendengar bunyi horn, boleh dengar orang bercakap dan di pejabat saya paling sukakan mode ini kerana saya boleh mendengar apa orang cakap di hujung office dan saya gunakannya seperti sebuah fon telinga untuk pendengaran seperti seorang adiwira. Jadi sangat suka mode ini. Dan satu lagi yang saya rasakan menarik kali ini ialah saya boleh mengawal audio untuk pertama kali. Ianya diletak dalam tetapan Labs, mana jika saya double tap pada bahagian sisi Galaxy Buds Plus, saya boleh turunkan dan naikkan audio. Ini adalah fungsi yang selama ini tidak disokong pada Buds asal dan saya amat menyukai fungsi baru yang diperkenalkan ini. Seperkara lagi, kali ini anda akhirnya dapat melihat berapakah jumlah bateri yang tinggal pada bukan sahaja fon telinga tetapi juga pada bekas port pengecas ini sendiri. Dan ini disokong pada mana-mana platform sama ada anda gunakan iOS, sama ada anda gunakan sebuah peranti Samsung atau anda menggunakan peranti Android yang lain. Dan ini saya rasakan adalah satu kelebihan yang ada pada Buds Plus. Jika anda ada baca ulasan saya pada FreeBuds 3 yang baru-baru ini, saya katakan untuk mengakses ke semua fungsi yang ada pada
telefon telinga niwayat Huawei tersebut, anda perlu mempunyai sebuah peranti dengan EMUI 10. Dan Samsung menyedari kalau nak buat Galaxy Buds Plus ini sebuah telefon telinga yang terbaik di pasaran, ia perlu menyokong kesemua fungsi yang ada pada platform-platform yang ada. Dan saya harus memuji Samsung kerana akhirnya Galaxy Buds Plus ini boleh digunakan pada mana-mana peranti tanpa masalah. Tapi Galaxy Buds Plus masih lagi belum sempurna. Jika anda sedari, ianya adalah dari jenis rekaan earbuds. Dan saya sedari banyak orang mengatakan apa gunakan jenis earbuds ini hingga sakit. Dan masalah ini masih lagi ada. Saya hanya boleh memakai Galaxy Buds Plus sekitar 1 ke 2 jam sebelum telinga terasa mula kurang selesa. Dan satu lagi juga yang kekurangan ialah Samsung tidak meningkatkan kemampuan kelis air, masih lagi setakat IPX2, membuatkannya ianya sesuai untuk melakukan aktiviti senaman. Tapi kalau anda di luar hujan, saya sarankan anda simpan terus kerana ianya tidak benar-benar kelis air dan anda tidak mahu komponen dalaman yang ada pada Galaxy Buds Plus mengalami kerosakan. Jadi adakah Galaxy Buds Plus sebuah phone telinga niwaya yang saya sarankan kepada anda? Saya sarankan kepada anda atas beberapa sebab. Pertama sekali ialah hayat bateri yang amat panjang, 11 jam pada earbud saja ataupun 22 jam secara total. Ini adalah mencukupi untuk sebarang perjalanan dalam kapal terbang yang panjang mana-mana pun, anda masih boleh menggunakannya di akhir penerbangan. Peningkatan lebih daripada 50% jika dibandingkan apa yang ada pada Galaxy Buds asal. Dan paling penting sekali, saya rasakan ianya boleh digunakan pada pelbagai peranti tanpa masalah. iOS boleh, Windows 10 boleh, Mac boleh, Android biasa boleh, One UI boleh. Dan ini saya rasa adalah benda yang tidak ada pada kebanyakan TWS di pasaran, iaitu boleh digunakan pada mana-mana platform tanpa masalah. Di Malaysia, Galaxy Buds Plus dijual pada harga RM599 berbulan 6 Mac ini. Dan saya sarankan kepada anda yang mencari sebuah earbud yang bukan sahaja menawarkan kualiti audio yang baik, hayat bateri yang panjang dan paling penting sekali saya katakan tadi, ianya boleh digunakan pada mana platform tanpa masalah. Jadi, ini ulasan saya untuk Galaxy Buds Plus. Saya sarankan kepada anda jika anda. Dan seperti biasa, jika anda sukakan ulasan ini, sila like. Dan jika anda mahu melihat lagi kandungan seperti ini, sila layari channel kami di YouTube. Jumpa lagi anda di waktu dan yang lain. Bye-bye.